Seorang preman jalanan tewas bersimbah darah setelah berduel dengan preman lainnya. Diduga peristiwa ini, saudara, dilatar belakangi perebutan daerah kekuasaan terjadi di kawasan Jalan Gudang Utara, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga dan pengguna jalan di kawasan Jalan Gudang Utara, Kota Bandung, Jawa Barat, dibuat gempar dengan ditemukannya sesosok mayat pria di pinggir jalan. Diduga mayat pria yang sehari-harinya sebagai preman ini tewas setelah terlibat duel dengan preman lainnya. Duel maut korban yang diketahui bernama Kiki, 25 tahun ini, diduga dilatar belakangi perebutan daerah kekuasaan lahan parkir di kawasan Jalan Gudang Utara. Sekitar jam 1 siang tadi. Sedang kita cari. Nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan tertangkap lah, ya. Doakan pihak kepolisian biar segera menangkap pelaku. Kenapa? Lukanya di mana? Lukanya di beberapa tempat. Jadi ada beberapa luka tusukan di badan korban. Guna keperluan penyelidikan, jenazah Kiki dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung untuk diotopsi.